Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait astronomi Jepang menangkap meteoroid yang menabrak bulan. Batu luar angkasa menciptakan kilatan singkat namun cemerlang yang ditangkap dari bumi, yang merupakan meteoroid yang menabrak bulan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Seorang astronom Jepang menangkap kilatan meteoroid yang menabrak bulan, menyebabkan kilatan singkat di sisi malam tetangga langit kita. Daichi Fuji, kurator museum kota Hirasuka, merekam kejadian tersebut menggunakan kamera yang dipasang untuk memantau bulan. Ini terjadi pada tanggal 23 Februari 2023. Meteoroid itu tampaknya menghantam dekat Kawah Ideler L, sedikit di barat laut Kawah Pitisjus, kata Fuji. Meteor bergerak dengan kecepatan rata-rata sekitar 30.000 mph atau 8,3 mil per detik. Dampak kecepatan tinggi mereka menghasilkan panas yang hebat dan menciptakan kawah sekaligus memberikan kilatan cahaya yang cemerlang. Tabrakan bulan dapat dilihat di video ini jika cukup besar dan terjadi di suatu area selama malam bulan menghadap bumi. Kawah yang tercipta bisa berdiameter sekitar belasan meter atau 39 kaki. Dan pada akhirnya dapat dicitrakan oleh Lunar Reconnaissance Orbiter NASA atau probe bulan Chandrayaan 2 India. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait batu luar angkasa yang menciptakan kilatan singkat namun cemerlang yang ditangkap dari bumi oleh astronom Jepang. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.